Oke, kita bahas Chord M R710 FBK. Ya, ini gitar yang jarang ya. Saya dari dulu cari yang MR10 710 MR600, saya nggak pernah jodoh ya dapatnya. Cuman ini milik klien ya, milik klien untuk dibawa ke sini. Untuk kendalanya adalah ini, nggak balance suaranya. Jadi senar enamnya kecil. Nah, ini ya. Ini nanti saya buka, kemungkinan saddle-nya nggak rata ya. Karena ini saya lihat sudah settingan, sudah ceper, sudah lurus, sudah enak. Ini gitar ini enak ya. Jadi saya nggak setting lagi. Gitar ini sudah enak, sudah ceper. Otomatis kalau ceper pickingnya harus hati-hati ya. Kalau enggak ya agak basing-basing kayak saya tadi ya, agak kotor. Harusnya bisa lebih halus lagi saya pickingnya ya. Nanti akan saya buka, saya cek biasanya sedulnya nggak rata belak bawahnya ya. Seperti itu biasanya ya. Oh, untuk clean up-nya nanti saya cuman ajukan aja, terserah kalau mau di clean up enggak, mau dipoles juga enggak apa-apa kalau enggak, tapi saya selalu ajukan ya. Jadi ini dipoles fretnya, fingerboard-nya dibersihkan. Gitar second hand biasanya ada bolet-boletnya ya. Jadi terus bodinya ini kotor sekali, berdebu sekali ya, sangat berdebu. Kalau dipoles sebenarnya bisa celing. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kalau nggak mau pun ya nggak apa-apa, kan ini cuman mengajukan. Karena kendalanya gitar ini sangat sederhana, cuman masalah di saddle-nya aja. Jadi ringan sekali untuk perbaikan biayanya ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan di clean up seperti ini tuningnya kan sudah kusam ya. Ini yang nikel-nikel itu loh. Jadi materialnya nikel. Ini kalau di clean up bisa lebih baik. Cuman kalau nggak di clean up pun ya nggak masalah ya. Oke, seperti ini debunya luar biasa ya. Nutnya modelnya aneh chord ini ya. Ini ya, kalau sekali lagi chord ini bahannya seperti grab tag ya. Jadi kalau dijatuhkan mak kelinding gitu. Kalau ada yang bilang plastik ya terserah ya. Mungkin memang betul plastik, tapi karakternya seperti grab tag ya. Jadi ini kalau di apa pakai gerinda gitu mungkin akan terbakar seperti plastik. Tapi karakternya seperti nubun. Oke. Saya nggak keberatan kalau punya gitar dengan saddle seperti ini ya. Ini bagus ya. Oke, seperti itu ya. Chord MR710 FBK. Kita cek preamp-nya. Seperti yang saya maksudkan. Iya. Volumenya kita naikkan. Nah, kalau kita petik bassnya kurang. Enggak terlalu keras ya. Enggak sekeras senar tengahnya. Nah, ini seperti kayak hilang-hilang gitu. Bisa dengarkan, saya info saja bahwa masalahnya adalah seperti itu. Jadi senar enamnya kurang balance ya. Bunyi ada bunyinya, cuman kurang balance ya, kurang keras dikit. Oke, nanti kita akan cek saddle-nya yang nggak rata. Oke, coba kalian kasih komentar ya, MR710 FBK, kalian kasih komentar di kolom komentar. Terima kasih.